kemudian jadi bisa masuk ke pembangunan. Mas Eros tahunya dari mana? Kalau Mas Ed, kalau itu saya pernah tanya sama Mas Gibran. Waktu lewat katanya Mas Etes tuh lihat sini kok banyak anak-anak kecil latihan katanya, terus pengen lihat. Awalnya pengen lihat, saya kira dulu ya paling cuman lihat belum mau latihan kan, karena waktu itu masih kelihatan kecil banget gitu. Tapi ternyata begitu pas kemarin latihan sama teman-temannya juga nggak terlalu kecil, ternyata udah cukup lah buat latihan. Ulang les ya. Iya. Kalau ini kita di sini dari tahun lalu sebenarnya Mas, dari tahun lalu bulan November juga. Jadi ya bulan ini genap 1 tahun kita di sini sebenarnya. Kalau dulu memang kita lebih anunya kan pusatnya di mana itu Noto Suman. Oh, di Noto Suman itu. Nah, dulu sempat juga Mas Gibran ke sana, terus lihat kok tempatnya kan kurang luas. Nah, akhirnya kita bangun di sini, beliaunya juga masih tertarik juga, akhirnya diikutkan di sini. Itu kesini Mas Gibran sama Mas Ete kaget nggak Mas? Ya kaget mbak, karena posisinya waktu itu belum jadi wali kota ya kalau nggak salah. Ya belum jadi wali kota. Amat. Ya kita itu sempat takut kan karena waktu itu masih sebelum pemilihan, jadi takutnya ini apa kampanye apa gimana gitu kan. Ternyata enggak, memang Mas Gibran-nya itu kesini bukan sebagai kampanye, tapi memang sebagai orang tua mau mendaftarkan anaknya, gitu aja. Thank you.